Pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi sepanjang Selasa siang, terjadi banjir dan longsor di ruas jalan tol kilometer 78 Surabaya-Malang, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, dua jalur tol dari arah Malang maupun Surabaya ditutup total. Longsor dan luapan air terjadi di ruas jalan tol Surabaya-Malang kilometer 78. Longsoran pada dua sisi jalur tol terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lokasi sejak Selasa siang. Sementara luapan air yang berasal dari tanah di atasnya membuat genangan setinggi 50 cm. Akibatnya, arus lalu lintas dari Surabaya arah Malang ditutup total dan dialihkan ke eksit tol Purwosari. Kini arus lalu lintas dari arah Malang menuju Surabaya sudah dibuka satu lajur, sedangkan dari arah sebaliknya masih ditutup menunggu proses pembersihan material longsor. Pembersihan material longsor rencananya akan dilakukan secepatnya menunggu alat berat. Kalau kantor itu kok ya alat berat ya?